Dikasih infonya mas ya, setelah kemarin ada pasien zebra ya, Daihatsu zebra yang turun cylinder cup karena penyekuran. Ini ada Delta, Daihatsu Delta guys, truk ya. Ini yang dipasang di Jeep. Ini buat karnival, buat wisata itu ya, trip adventure di pasir ya. Ini putus ya, putus di tengah sehingga kompresi bocor mas ya, kompresi nyebrang, pincang, mesin pincang nyendat-nyendat itu mas ya, jebret-jebret, melonteng kan, jebret-jebret, kompresi balik ya, karena ini antara 2 dan 3 nya bocor mas ya, putus ya. Jadi ya harus turun silinder cup buat kita ganti dengan packing yang baru mas. Harganya berapa pak Dina? 200 ribu. 200 ribu saja mas. Nah ongkosnya berapa mas? Ongkosnya 400 ya. Jadi total 600 sampai 700 untuk penggantian packing plus jasanya ya, 600 sampai 700 ganti packing silinder cup yang bocor mas ya, kompresi balik karena kompresi nyebrang antara 2 dan 3 gak rapat karena bocor mas ya. Ini punya Daihatsu Delta mas ya. Demikian sedikit share tentang Delta yang mengalami bocor packing menyebabkan pincang, suara jebret-jebret, kompresinya balik mas ya. Karena di top 2 dan 3 nya bocor mas. Ini harus ganti. Untuk packingnya harga 200 ribu mas ya. Untuk jasanya, jasa pasang ganti packing baru punya Delta itu jasanya 400 ya. Jadi 600 ya, 200 untuk packingnya, 400 untuk jasanya, 600 sampai 700 lah. Ini yang sedikit caranya, semoga bermanfaat, salam sukses berlaku. Sampai jumpa lagi.